Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di tangan saya ini ada empat buah golok tampilannya klasik. Tampilannya klasik, ciri khas golok Indonesia. Golok yang selain memperhatikan ketajaman juga memperhatikan seni ya, seni. Alhamdulillah di Indonesia kaya akan seni ataupun model-model golok. Tiap daerah ada nama, ada model, dan ada ciri khasnya masing-masing ya. Yang ini adalah golok model Betawian dari Jawa Barat. Ya, model Betawian dari Jawa Barat. Gagangnya jengkolan. Model goloknya Betawian ya, memakai sarung ataupun gagang dengan kayu johar. Sudah di ACC pakai duralium, juga sudah dipin merapat kuat ya. Sebelumnya kriteria ataupun seseorang memilih golok untuk sembelih itu pertama-tama harus diperhatikan dia menyembelih dengan sistem apa. Apakah dia mau menyembelih ataupun dia kebiasaan menyembelih dengan sistem dorong ataupun sistem tarik ya. Kemudian kalau ukuran yang ideal untuk dorong itu antara panjang 30 sampai 40 cm. Itu untuk ukuran ideal bagi orang yang kebiasaannya memakai sistem dorong. Kalau dia tarik, nah, kalau tarik itu idealnya itu antara 20 sampai 30 ya. Antara 20 sampai 30 cm itu ideal untuk tarik. Nah, makanya kebiasaannya atau kebanyakannya golok itu biar bisa dipakai untuk tarik maupun dorong dibuat ukuran tengah yaitu 30 cm kurang lebih sedikit. Ya, ini panjang bilahnya juga 30 cm. Ada yang 33, ada yang 32. Dari keempat biji tadi, yang ini 33. Nah, silahkan nanti dipilih. Bagi yang ingin dorong, ini bisa milih yang agak panjang, ya, 33. Bagi yang mau tarik dorong oke, ya ini panjang 30 cm. Kemudian golok sembelih juga harus tajam ya. Juga harus tajam. Jadi ketika Anda membeli, bagi yang tidak bisa mengasah, carilah serel ataupun penjual ataupun maker yang ketika dia menjual barangnya sudah ready ya, barangnya sudah siap pakai. Alhamdulillah ini juga sudah diasah dengan batu ya, dengan batu Sabton grade 8000-an, jadi sudah siap pakai. Ketika Anda tidak bisa mengasah, kemudian Anda membeli golok asal murah ya, dia membeli golok harga murah namun ketajamannya belum siap pakai ya, alhasil nanti ketika Anda gunakan justru akan menyiksa hewan kurban karena ketajamannya belum standar. Ketajamannya belum standar. Walhamdulillah juga golok kita, golok Indonesia sudah diasah di atas standar. Bahkan insya Allah diasah level ketajaman yang untuk sembelih itu ringan ya. Bisa sekali atau dua kali tarik, dorong, sudah selesai.
Nah, itu harapan kita ya. Harapan kita kalau Indonesia, kalau channel Abu Mas'ud, ketika Anda membeli, sudah siap pakai dan ketajamannya juga sudah jos gandos ya. Ya, kalau ingin ketajamannya awet, nah tinggal Anda membeli komplit dengan stroppingnya ya, komplit dengan stroppingnya seperti ini. Jadi ketika Anda siap motong satu hewan kurban, langsung di stropping lagi, di stropping lagi, dicuci dulu, cuci bekas-bekas darahnya, bekas-bekas lemaknya, di kemudian dilap kering, kemudian di stropping ya, di stropping untuk memaintain ataupun menjaga ketajamannya supaya kembali lagi seperti semula. Kembali lagi seperti semula dengan cara di maintain ataupun dipelihara ketajamannya dengan stropping kulit. Dengan stropping kulit. Jadi Anda tidak perlu lagi nanti mengasah-ngasah dengan batu ya. Cukup dirawat dengan di stropping kulit saja. Insya Allah bisa dipakai tahun depan lagi. Dengan syarat setiap selesai menyembelih satu ekor di stropping. Setiap membelih satu ekor di stropping. Begitu seterusnya. Nah, ini kita lihat ketajamannya ya. Kita lihat ketajamannya sebelumnya silis plastik. Silis plastik itu ketajaman yang di atas standar ya. Sudah di atas standar. Standarnya silis kertas. Silis kertas HVS kalau sudah bisa silis plastik begini halus begini. Ya sudah toajem, toajemnya jos gandos. Nah, tajamnya sudah jos gandos. Untuk sembelih, insya Allah tarik dorong selesai. Tarik dorong selesai, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Ya, sudah bisa ngeselis tisu. Jadi memang betul-betul sudah oke. Untuk harga ya, untuk harga ini untuk sembelih, untuk ibadah, semakin Anda menghargai ibadah ya, menghargai nilai ibadah, insya Allah harga tidak berpengaruh ya. Harga tidak berpengaruh karena ini alat untuk ibadah. Ini bahannya bahan langka, perdelman cap mata, asli, insya Allah harganya 550.000 ya, 550.000. Silakan yang berminat langsung dicapri. Ada yang panjang 33 satu biji, ada yang panjang 32 satu biji, kemudian panjang 30 insyaallah 2 biji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kolo Indonesia. Jos Gandos.